Okay guys, ni dekat rumah. Actually aku ada lampu. Lampu ni aku last time aku beli kat IKEA. And then ni pun aku beli kat IKEA. Lepas tu, so yes aku mata tak pasang lagi. Masa aku pindah rumah, aku hilang dia punya pin jadah semua ni. Aku rasa macam boleh beli. Tapi aku tengah fikir aku nak hack supaya benda ni aku boleh attach dekat sini. Let's do. So aku ada dua cara lah actually nak buat. Nak attach sama ada pakai cable tie je ataupun aku pakai ni. Tapi masalahnya aku nak cari yang diameter kecil, aku tak jumpa. Kalau aku pakai benda ni, aku kena drill lah lubang tu. Sebab the idea is ni, aku nak letak kat sini. So aku pasang, pakailah benda tu, pasang kan, pakai skru ataupun pakai cable tie. So sekarang ni aku tengah fikir aku nak drill ke tak jejaring net ni. Okay. So itulah macam aku cakap tadi, the idea is ni aku masukkan ni, lepas tu masuk dalam tu, bawah tu aku, bawah aku pasang lah dia punya net tu untuk tahan dia kan. Tapi net ni kecil, so it means that aku kena korbankan net ni, tebuk lubang, potong untuk aku masukkan supaya skru tu boleh tembus. So akhirnya aku berfikir aku pakai ni je lah, cable tie nanti tak kemas. So let's do this. Okay, aku dah buka dah. So sekarang ni empat-empat ni ada lubang. So the idea is aku nak letak sini. Aku letak skru ni. Lepas tu aku kunci dari bawah dengan ni, nut ni. So nanti dia melekat lah kat sini. So untuk potong tu, aku tadi aku dah pakai gunting ni, boleh dah buat lubang. Lepas ni kena tolak sikit, kena paksa sikit lepas lah. Okay, jom buat. So kalau nak tengok sekarang ni, empat-empat ni dah masuk lubang. So sekarang aku kena ketatkan je. So aku kena masukkan nut ni daripada bawah lah. Ni, okay, tu pusing. Ni empat tu, ada empat yang terjojoy yang kena masukkan nut lah. Dah siap. Aku pakai hand tight je lah. Kalau elok ada dua spanner ketat kan. So okay kot, soal lampu tak berat sangat. Okay. So tengok part tu. Satu, dua, tiga, empat dah pasang. Alright. Dah lama dah meja ni. Aku karat dah macam-macam dah atas ni. Nantilah aku sental. Okay. So sekarang dah ada ni lampu ni. Senang je keedahnya. Sepatutnya ada skru, tapi skru tu pun aku dah hilang lah untuk pegang dia. So keedahnya masuk je dalam ni. Dah dapatlah lampu.
Oh, tapi sebab net ni tak kuat sangat lah. Dia macam tertekan sikit. Tapi okey lah, boleh tahan lagi. Dah, see? Now aku dapat meja ni dengan lampu. Ha, gitu. Ha, ambil kau. Ha, sampai tak? Daripada aku tak boleh buat apa-apa, sekarang ni aku dah boleh pakai balik. Okey lah, aku malas nak pasang skru apa-apa sebab nanti boleh pusing. Okey, jom kita tengok kejadiannya kalau dalam gelap.